Buat mas-masku semua, subscriber Cahaya Motor, dimanapun berada, jangan lupa like and subscribe and share channel YouTube Cahaya Motor Tegal. Dan jangan lupa juga follow Instagram Cahaya Motor 18 dan Facebook Cahaya Motor. Jadi di Cahaya Motor itu, untuk di media sosialnya ada YouTube Cahaya Motor, ada Instagram Cahaya Motor. Jangan lupa di follow ya Mas Bos. Dan Facebook Cahaya Motor, di situ ada update stok unit, mungkin sebelum di YouTube masuk, ada di Instagram atau di Facebook. Salam Uye Mas Bos. Salam buat Bang Roy Jekonia juga tuh, yang sudah tanda tangan di sini. Terima kasih, sukses selalu Cahaya Motor Uye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube Cahaya Motor bersama saya Mas Bos Hari. Oke Mas Bos, Cahaya Motor adalah salah satu showroom terbesar yang ada di daerah wilayah Brebes Tegal Slawi dan sekitarnya. Di sini banyak ya ready-ready mobil dari tahun tua ada Mazda tuh, baru dapat Mazda tahun 88. Ada yang tahun muda, ada VRZ itu baru dapat kemarin 2016. Ada City, Kijang LKX ya. Ini untuk weekend ini, minggu ini saya akan mereview dua unit mobil. Satu ada Mitsubishi Kuda. Kuda diesel ini Mas Bos, diesel ya. Ini mesinnya enak banget nih. Tahun 2001 GLX Mas Bos. Kalau ini yang GLX tapi kemenangannya ada solar. Bodi semuanya kaleng Mas Bos. Nah. Kaleng ya. Semuanya kaleng. Kali ini saya akan mereview mobil diesel semua ya. Diesel. Semuanya diesel. Tuh. Kaleng semua Mas Bos. Enggak ada tempul nih. Kuda Grandia tahun 2001 GLX. Ini platnya G, Pemalang. Pajaknya panjang bulan 12 sampai 2023 Mas Bos ya. Bannya juga masih bagus, peleknya udah racing. Bodi kaleng. Monggo Mas Bos, ini yang mau mobil-mobil yang apa? Mobil ini ya, mobil keluarga 3 baris. Nah, ini solusinya. Udah power steering, AC dingin. Naikannya pasti enak Mas Bos. Kalau kuda itu kelasnya udah kayak LKX ya. Ini LKX 98 Mas Bos, 52500. Barangkali ada yang minat. Sekalian saya promo ini 98 ya. Monggo Mas Bos. Ini saya buka harga 53.500 negotik aja Mas Bos ya, negotik negositik. Monggo Mas Bos dikepoin. Dieselnya enak, nanti saya starter Mas Bos. Kita lihat mesinnya sama interiornya ya. Nanti tak pindah ke sana dulu. Tak pindah ke sana dulu biar terang. Oke Mas Bos, kita ikuti reviewnya ya. Oke Mas Bos, ini udah di starter ya Mamo. Ini udah sudah saya starter sama Mamo ya. Udah di starter tuh mesinnya. Wih, mesinnya asik Mas Bos. Tuh, masih ling 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 ling. Ring kerontang ini Mas Bos, semuanya auto ya. Ini mobilnya ya, semuanya auto. Semuanya auto Mas Bos. Tuh, tuh ya. Tidak ada bekas nabrak ya. Tuh. Insyaallah ini mesinnya enggak gebros Mas Bos. Coba Mamo, dia itu Mamo. Eh. Oke Mas Bos, nah ini lagi di gas sama Mamo. Lampunya masih bagus ya Mas Bos. Mana coba lihat. Oh Mas Bos. Aman Mas Bos. Aman, orang untuk kebuka. Aman Jiman. Nah ini ada stikernya Mas Bos. Ada stiker ya, ada stikernya ya. Stikernya nanti kita ajuin sini Mas Bos biar jelas ya. Mitsubishi Kuda GLX 2001 53.500. Dah, saya turun harga lagi biar cepat laku, uangnya cepat muter Mas Bos. Sama ini nanti saya review detail ya. Ini ada Panther LS tahun 2002
diesel Mas Bos, ini Mas Bos. Ini nanti saya beliin ini. Ini kurang itu ya, kurang asik. Nah, kalau yang satunya udah Mas Bos. So. Satunya itu nanti tak beliin biar sawangannya, pandangannya tambah oke, Mas Bos. Nah, ini. Mesinnya halus banget. Terus, kiri. Terus, Bos. Kiri, kiri. Nah, ini Mas Bos. Ya, tahun 2001. Hari ini solar semua Mas Bos, spesial solar ya. Diesel. Nah, spesial diesel. Ya, ini ada minus-minus paling kayak gini nih Mas Bos. Tuh. Ya, ada minus-minus kayak gitu ya paling ya. Kalau glowing mah udah glowing Mas Bos. Kaleng tapi ini bodinya loh. Nah, ini skotlet Mas Bos ya. Itu skotlet. Ini ada retak rambut Mas Bos, tapi nggak kelihatan ya, samar-samar. Samar Mas Bos. Ya, samar. Bagus Mas Bos, monggo kepoin. Hubungi Mas Bos dari 0877-300-76-399. Jadi kalau kuda ini, kuda diesel ini ya, tahun 2001 ini menggunakan mesin diesel 4 nozzle ya, 4 silinder. Dia udah menggunakan nozzle. Terus CC-nya 2500 Mas Bos, 2,5. Kalau tarikan insya Allah udah enak. Udah enak ya, nggak kayak yang 2,3. Terus ini Mas Bos, yang jelas bahan bakarnya pasti irit. Nah, ini masih backlightingnya masih ini ya, masih orisinil. Ini menggunakan power on tail Mas Bos, power on tail. Nah, tuh kan. Dan AC-nya single blower ya. Ini udah pakai bahan ini Mas Bos, bukan itu lagi ya, yang bahan apa namanya? Ah, kok saya lupa, kain itu loh. Kali ini udah pakai blue screw ya. Interiornya masih bagus. Oke. AC-nya dingin Mas Bos. Kilometer 200 ribuan ya, wajar tahun 2001. Joknya. Kalau interior bagus Mas Bos, interiornya oke ya. Oke interiornya Mas Bos, kita lihat. Kan. Keren Mas Bos, monggo kepoin. 53.500.000 rupiah, joknya masih ada pada depan. Ya. Mobil dijamin utuh, gak ada bekas nabrak. Mesin masih enak. Jadi belakangnya itu masih ada depannya Mas Bos. Ini bisa buat muat orang berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Wah, orang 11 masuk nih Mas Bos. Monggo yang buat mobil keluarga ya. Asik nih. Dapat kuda ya. Tuh. Masih oke Mas Bos mobilnya, masih asik. Tuh. Kuda Grandia tahun 2001. Oke. Sekarang kita ke Kijang LS nih Mas Bos. Ya. Oke Mas Bos. Ini ada Isuzu Panther LS ya, High Grade LS tahun 2002 Mas Bos. 2002, bodinya semuanya kaleng. Kaleng. Nah. Ini baru dapat langsung saya review Mas Bos. Baru dapat langsung saya review Mas Bos ya. Ini masih bahan belum saya poles ya. Oh. Platnya G Mas Bos, pajaknya panjang bulan 11. Ini warnanya gold Mas Bos ya, warnanya gold. Oh. Kalau ini udah komplit, AC double blower. Terus apa namanya? Power window, power steering. Mobilnya asik Mas Bos. Oh. Tuh, kaleng kan? Wih, kaleng Mas Bos. Oh. Ya kan? Jadi kalau bodinya Panther itu masih tebel Mas Bos. Ya, CC-nya 2. Kalau ini udah 2,5 ya CC-nya ya. Pajaknya panjang bulan 11. Lampunya juga masih bagus, ya kan? Tinggal ini saya, ini minusnya ini aja Mas Bos. Ini nanti saya beliin ya. Lampu. Ini saya jual murah aja Mas Bos. Peleknya udah racing. Udah ada two step-nya itu. Pancian kaki ya.
Oh, ban masih lumayan. Ini menggunakan ring berapa ini? Ini menggunakan ring 15, Mas Bos. Ring 15. Ya. Tuh. Sik, Mas Bos, mobilnya. Tahun 2002. Ini adalah Matic, Mas Bos. Jarang ada loh, Mas Bos. Ini yang namanya Panther Matic ya. Mumpung ada nih di saya nih. Sekarang itu zamannya lagi zaman Matic, Mas Bos. Apa-apa itu serba Matic. Jadi kalau Matic itu sekarang jalan udah pada macet ya. Kalau naik Matic itu kakinya nggak capek, Mas Bos. Maticnya normal, mesinnya enak, normal, halus, AC-nya dingin, kayak kaki oke. Ya, nanti ada beberapa minus, nanti saya sebutin ya, minus-minusnya. Oke, kita langsung mendetail reviewnya lagi, Mas Bos. Oke, Mas Bos, ini baru saya itu ya, starter terus langsung saya matiin. Ini menggunakan timer turbo, Mas Bos. Tuh, ini mesinnya masih jalan. Jadi kalau kalau mesin diesel pengen awet kayak gitu, Mas Bos, pakai timer diesel ya. Nah, ini mati kan? Tuh. Mati. Jadi itu nanti mesinnya awet. Katanya seperti itu. Oke, Mas Bos, kita lihat interiornya dulu ya. Tuh, interiornya masih original, Mas Bos. Dia masih menggunakan Bluetooth, power window ya. Udah menggunakan power window. Ininya, joknya juga masih original, masih tebel, Mas Bos, masih asik, masih oke. Interiornya juga bagus, ya. Interior masih bagus, tuh AC-nya double blower. Oh, AC-nya double blower. Bodi kaleng. Nah, kita lihat sininya. Ini masih Bluestreet ya. Ini ada yang sobek dikit, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Bluestreet. Tuh, dalamnya masih Bluestreet semua, Mas Bos. Kalau Panther itu ininya di belakang, Mas Bos. Ininya ya, apa namanya? AC double-nya ya. Di belakang anginnya ada ke sana sama ada ke sana, Mas Bos, anginnya. Ya, ini semuanya power window depan belakang. Ini interiornya, Mas Bos, dashboard-nya. Ini Matic. Tuh, Matic-nya masih oke banget, Mas Bos. Tuh. Tuh, Mas Bos. Keren kan? Ya. Dashboardnya oke, okay. Interiornya masih bagus, Mas Bos. Jadi ini tempat duduknya itu enak banget, Mas Bos. Kalau Panther tuh, saya bisa selonjoran gini nih, tuh kan, bisa selonjoran. Tuh, Mar, tolong Mar, ini saya peragain, Mas Bos. Tuh, Mas Bos. Jadi duduknya enak banget loh, bisa pas sesuai gini ya, pas. Nah, ini nanti tinggal turun gini. Asoy, Mas Bos. Ya, sini. Nah, Mas Bos, HP-nya kebalik-balik kameranya. Ini atasnya ya. Tuh. Nyala kan, terang banget lampunya. Lampunya LED ini, Mas Bos. Putih ya. Oh, klaksonnya juga masih oke, masih enak. Ya. Ini saya buka murah aja, Mas Bos, biar cepat laku ya. Nah. Ini jok belakangnya kalau tahun 2001 masih adep-adepan ya. Silir-silirnya utuh semua ya, Mas Bos. Tuh. Tuh, masih beradep-adepan ya. Jadi bisa muat 11 orang nih, Mas Bos. Oke, nah ini anginnya tuh. Kan anginnya bisa ke sana, bisa ke sini, Mas Bos. Kayak kita lihat mesinnya, Mas Bos. Kita lihat mesinnya, Mas Bos. Starter dulu ya. Nah, ini paling ada beberapa bekas sepetan di sini nih, Mas Bos. Nih. Ini ya. Ini sini nih, sini ada naik tempul, Mas Bos. Ada naik tempul dikit-dikit ya, tapi it's okay sih, nggak masalah ya. Nanti saya rapikan lagi, Mas Bos. Ya. Tuh. Kan. Biar oke. Okay. Ya, ini ada beberapa sini yang nih lecet-lecet ya, ini lecet-lecet. Ya, biar Mas Bos monggo dilihat videonya sampai selesai, Mas Bos. Jadi biar nggak gagal paham ya. Kita videonya sampai selesai. Ini power window-nya kita coba. Coba power window. Power window normal. Oh, normal. Oh, normal ya. Power window normal. Normal semua. Normal. Oh. Ini AC-nya dingin banget ya, Mas Bos. AC-nya dingin. Depan belakang dingin. Kita lihat mesinnya, Mas Bos. Oh. Kita lihat mesinnya.
AC-nya halus banget tuh. Ling 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 ling. Oh, ini udah turbo ya? Ini udah turbo, Mas Bos. Sorry Mas Bos, ini udah menggunakan turbo ya. Jadi tarikannya enak banget nih Mas Bos kalau turbo. Ya, tarikannya enteng. Ringan. Udah turbo ya. Siler-silernya auto ya. Nah, ini ada apa ini? Jembul retak ini Mas Bos di sini Mas Bos ya. Jembul retak. Tapi masih kaleng. Nah. Ini auto sini. Tulang-tulangnya auto Mas Bos. Tulang samping kanan kiri auto ya. Ini juga auto. Ini juga. Cuma ini aja Mas Bos, tapi enggak masalah Mas Bos. Yang namanya mobil second ya. Kadang ada beberapa minus-minus wajar karena yang penting mesinnya oke, ininya auto. Ya kan? Cuma ini aja ya Mas Bos. Nah. Coba Mar, ini udah diesel turbo, dibuka itunya Mar. Oh Mas Bos. Enggak keluar asapnya ya Mas Bos? Enggak ada keluar asap Mas Bos. Aman. Ini mesinnya udah panas banget nih. Enggak keluar asap ya. Diesel turbo Mas Bos, monggo dikepoin. Ini saya buka harga murah aja Mas Bos. Tahun 2002 ya Mar. Tahun 2002 LS Turbo Matic 72.500.000 rupiah Mas Bos, monggo dikepoin. Murah kan, murah kan? Pasti murah. 72.500 negotik Mas Bos. Monggo Mas Bos ketimbang beli Kijang LGX diesel ya. Harganya masih mahal. Ini aja nih murah meriah. Udah turbo lagi. Wih. Ini kaca-kacanya ya. Kaca-kacanya utuh. Utuh Mas Bos, kaca-kacanya ya. Utuh. Ini saya reviewnya benar-benar detail ya Mas Bos. Kaca-kacanya utuh. Tuh. Tuh. Nah, ini ada beberapa yang pitak ini di sini Mas Bos. Cuma ini aja yang pitak ya, di sananya utuh. Wajar Mas Bos, mobil tua ya, 2002 ada pitak-pitak sedikit. Wajar banget. Ini banyaring 15. Ya. Tuh, kita lihat. Tutup Mar. Tuh. Tuh. Keren Mas Bos, ini warnanya gold ya. Gold atau coklat ini? Coklat ya. Di SNK-nya coklat. Mantap Mas Bos, mesinnya masih kling 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 kling, masih ciri khas Panther ya. Oke. Tuh. Masih ciri khas Panther nih. Tuh kan. Wih, asik asik. Monggo Mas Bos langsung aja hubungi Mas Bos Hari 0877-300-7639. 72.500.000 rupiah dapat Panther LS tahun 2002 Matic Mas Bos. Monggo Mas Bos dikepoin, mumpung barangnya masih, mumpung barangnya ready ya kan. Monggo Mas Bos dikepoin. Ini tinggal saya poles sama salon aja Mas Bos biar tambah yahut. No, atasnya no. Wih 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 wih. Atasnya masih bagus Mas Bos. Tanpa dempul ini ya. Tanpa dempul ini. Cuma ini aja Mas Bos tuh. Nih. Ini aja ya. Sama itu tuh, ternyata itu ada tuh. Ada panunya ini Mas Bos, namanya panu ini. Yang penting gak ada kurapnya ya Mas Bos. Tuh. Ya, tapi dempul gak ada Mas Bos, aman. Aman jiman. Nah. Ini Mas, digas Mar, digas Mar, digas. Tuh Mas Bos. Nah. Suara di, turbonya masih nger, ya kan? Masih nging. Ya. Asapnya belum bergejolak Mas Bos, masih wajar standar ya. Panther Hybrid, LS Hybrid. Coba digas lagi Mar, biar suara turbonya terdengar ini dari depan. Tuh, dengerin. Oh, suaranya kan asik kan? Wih. Langsung aja hubungi Mas Bos Hari 0877-300-7639. 72.500 ada Mitsubishi Kuda, harganya 53.500 tahun 2001, Panternya tahun 2002 LS Hybrid. Demikian sedikit panjangnya review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya Mas Bos. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.